Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat IT Listeners dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Mimin di channel YouTube Hilya TV, yang pastinya akan memberikan informasi-informasi terbaru, terhangat, terupdate tentunya seputar Ayu Ting Ting. Bagi sahabat yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk like, comment, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi-informasi terhangat tentunya seputar Ayu Ting Ting. Ada yang meriah luar biasa pada malam hari ini pemirsa. Ayu Ting Ting ternyata hadir bersama dengan Heritanus Dubyo dan juga sang istri, di mana di sini mereka membagikan momen bahagianya, foto bersama, dan ada yang luar biasa. Dan tak disangka-sangka, malam hari ini Ayu menghadiri salah satu festival dan juga pertemuan yang paling luar biasa di sejarah Indonesia. Dan yang menjadi sorotan adalah saat Ayu Ting Ting berpose berfoto bersama dengan salah satu band Korea yang sangat terkenal luar biasa. Kesempatan yang sangat luar biasa dan juga undangan yang spesial diberikan oleh Ibu Liliana kepada Ayu Ting Ting, dan juga bisa berfoto foto bersama. Momen yang sangat langka dan pastinya ditunggu-tunggu nih oleh semua fans yang ada. Kebahagiaan yang sangat luar biasa pastinya dirasakan oleh Ayu Ting Ting pemirsa, karena salah satu band favorit dari Korea bisa berhasil ditemuinya, bahkan bisa berfoto bersama. Sehat untuk Ayu Ting Ting. Informasi ini dilansir langsung dari Instagram Ayu Ting Ting dan juga Ibu Liliana dan juga Bapak Hari. Luar biasa ya kedekatan mereka, sangat diacungkan jempolnya nih. Dan banyak sekali komentar berdatangan dari para sahabat pemirsa. Semoga ada project baru dari Titin 0872 25 menit yang lalu. Kemudian dari salah satu sobat kita juga nih, senyumnya itu dimana-mana gak hilang. Izin repos kakak Anjay sama babang bunga matahari sama mawar. Asik, kaget loh. Semoga ada collab bareng, amin ya robbal alamin. Selain itu juga ada informasi ini dari Ayu Ting Ting Koi Popers, baru kemarin menyukai lagu mereka ini. Dua hari ini dikejutkan idola foto bareng mereka dong. Rosmaku X The Rose, dua-duanya berinisial mawar ya pemirsa. Dan informasi selanjutnya juga dilansir langsung dari Instagram Ayu Ting Ting. Welcome official The Rose, salam kenal, sukses acaranya ILM Cina Indonesia. Wah, mereka menjadi pusat perhatian nih, terutama Ayu Ting Ting yang cantiknya luar biasa. Dan banyak sekali komentar berdatangan pemirsa di akun Instagram Ayu Ting Ting. Selain ada Ibu Lili dan juga Bapak Hari, karena di sini ada K-popers dari negeri jiran. Ah, Ayu Ting Ting official The Rose. Daibak teh Ayu, baik banget, cocok banget loh Kak Ayu dapat jodoh orang Korea, soalnya Kak Ayu. Soalnya Kak Ayu juga kayak oni-oni Korea. Dari salah satu sahabat juga nih, gandeng yang sebelah Bu Ayu bawa ke pelaminan. Hahaha. 15 menit yang lalu. Dan masih banyak lagi nih ya komentar-komentar dari para sahabat yang kaget melihat Ayu bisa berfoto bersama dengan The Rose. Kemudian juga masih di Ayu Ting Ting, OMG, idola apa ini Ayu Ting Ting. The Rose merupakan salah satu band asal Korea yang pengikutnya 1,6 juta. Salah satu band bercentang biru dan memiliki followers yang sangat luar biasa juga. Ah, kayaknya ada yang bakal duet apa nih? Benarkah Ayu Ting Ting akan duet bersama dengan salah satu band Korea? Tuhan, jantungku masih berdepuk kencang, sumpah. Informasi selanjutnya juga dilansir langsung dari Instagram Ibu Lina Priscilia menyambut Taeyong Yungbi untuk AMI Cina Indonesia for Mochik All Festival malam ini ya. Dan di samping Ibu Lina ada Teh Ayu yang sangat elegan cantik berbaju putih. Inilah penampilan Ayu Ting Ting malam hari ini bersama dengan Ibu Lina, Taeyong dan juga The Rose. Luar biasa kan pemirsa?
Dan di sini juga Ibu Lina merupakan salah satu CEO dari MNC Media, Star Media Nusantara, Suara Bintang, dan masih banyak lagi yang lainnya. Salah satu wanita yang sangat diidolakan oleh para artis karena memiliki wajah dan juga jabatan yang sangat luar biasa tentunya. Bangganya hati ini karena Ayu bisa bersanding bahkan berpose bersama dengan salah satu wanita terhebat di MNC dan juga Star Media Nusantara. Sepertinya Ayu Ting Ting adalah salah satu artis yang memang disayang oleh Ibu Lina nih pemirsa. Sehat untuk Ayu Ting Ting, semoga semua cita-citanya tercapai ya amin ya rabbal alamin ya. Selain Ibu Lina, di sini juga ada Bapak Hari yang memposting fotonya bersama dengan Ayu Ting Ting. Bapak, thank you so much for today, Haritano Sudibyo bersama dengan Ayu Ting Ting. Momen yang sangat langka yang memang setahun belum tentu ada satu kali nih. Foto bersama dengan Bapak Harida dan juga para K-popers dari Korea tentunya. Informasi selanjutnya juga nih pemirsa dilansir langsung dari Queen Depok. Menunggu banget collab YouTube Teh Ayu dan juga Tegotik Diki Shu TV pasti bakal pecah abis. Yuk bisa yuk kiss yuk undang Teh Gotik soalnya kangen banget sama kegesrekan kalian berdua. Hahaha tulis Queen Depok beberapa menit yang lalu. Informasi selanjutnya juga tak kalah luar biasa bagi sahabat semua yang kangen melihat Ayu Ting Ting off air nih pemirsa. Ayu akan hadir di Jakarta berkolaborasi bersama dengan para artis yang lainnya di Senayan Park. Dilansir langsung dari akun Instagram Ayu Ting Ting. Nah, untuk tanggal 10 September 2023, aku akan hadir dan ikut memeriahkan Pekan Puncak Apresiasi Kreasi Indonesia 2023 di Senayan Park, Jakarta. Saatnya produk lokal terbaik dari 16 kota kabupaten dari rangkaian program Apresiasi Kreasi Indonesia. Kemenparekraf menunjukkan pesonanya. Pameran UKM kreatif, festival musik, aktivitas olahraga, hiburan, dan masih banyak lagi yang lainnya. Bagi sahabat semua, jangan lupa ada Ayu Ting Ting nih. Berangkat please ya, nyanyi sambal lado. Sehat selalu ya Ayu, tampil di jam berapa? Ayu akan tampil di penampilan terakhirnya pemirsa. Itulah beberapa informasi mengenai Ayu Ting Ting hari ini yang Mimin sajikan untuk sahabat semua di rumah. Semoga tayangan yang Mimin hadirkan menghibur. Tetap jaga sopan santun dan juga keakraban, harmonisasi bersama dengan keluarga dan juga orang-orang di samping kanan kiri kalian. Terima kasih telah menyimak video yang Mimin sajikan. Semoga apa yang Mimin sajikan menghibur pemirsa semua di rumah. Dan Mimin doakan semoga Mimin dan juga sahabat semua yang menonton ini diberikan rezeki yang halal berlimpah dan pastinya selalu dalam keadaan sehat walafiat. Akhir kata Mimin akhiri ya pemirsa, jangan lupa deh untuk komen subscribe-nya agar Mimin selalu semangat memberikan informasi-informasi selanjutnya untuk sahabat semua di rumah. Mimin akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.